Pemirsa, pemerintah Kota Batam memutuskan untuk memulai belajar tatap muka bagi TK hingga SMP di Pulau Penyangga atau Hinterland mulai 4 Januari 2021. Selama proses belajar mengajar itu, ada syarat dan 8 protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Wakil Wali Kota Batam Amsaker Ahmad mengatakan kebijakan Wali Kota Batam Muhammad Rudi tersebut sudah mendapat persetujuan dari 100 kepala sekolah yang ada di hinterland beserta guru di masing-masing sekolah. Ia berharap keputusan tersebut mampu menjawab kerinduan para siswa untuk belajar di kelas. Adapun syarat yang harus dipenuhi pihak sekolah, sekolah harus menyediakan sarana sanitasi bersih, memiliki tempat cuci tangan atau hand sanitizer, pihak sekolah mampu mengakses layanan kesehatan, wajib memakai masker, mempunyai alat pengecek suhu badan, memiliki data riwayat kesehatan siswa dan guru, dan mendapat persetujuan dari komite atau orang tua. Dari semua syarat ini, pihak sekolah sudah siap, tinggal menunggu surat pernyataan dari orang tua. Amsaker mengungkapkan surat pernyataan tersebut sifatnya wajib. Bagi orang tua yang keberatan untuk menjalankan sekolah tatap muka, masih diperbolehkan menjalankan proses belajar secara daring atau belajar dari rumah. Daerah Hinterland yang 4 Januari 2021 memulai belajar di kelas untuk Kecamatan Belakang Padang, Bulang, dan Galang. Kemudian ada dua pulau yakni Seraya di Skupang dan Ngenang di Nongsa yang juga dibuka. Ya, bahwa untuk proses pemerintah tatap muka itu dikembalikan kepada pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Kota Batam membuat 3 opsi. Yang pertama, masih tetap seperti sekarang. Yang kedua, buka sebelumnya. Yang ketiga, bertahap. Nah, untuk bertahap itu, kami hari ini mencoba mendengar pendapat dari wilayah Serpong, Kecamatan Marmara, Kecamatan Merak, dan Kecamatan Merak. Ternyata setelah pertemuan lengkap dengan para guru dan kepala sekolah yang hadir, komite yang hadir, kemudian dewan pendidikan, lengkap dewan pendidikan terungkap ada bahasa pasca dan dua asisten dinas pendidikan dinas kesehatan. Ternyata memang aspirasi dari jika PSBB menghendaki sekolah tatap muka itu, bahkan sudah ada yang mulai mempersiapkan persyaratan-persyaratan tertentu yang mereka harus penuhi. Misalnya, Wina TV Kepri dari Batam mengabarkan. Surat pernyataan dari para orang tua ini sudah dipersiapkan. Ya meskipun masih berlaku